Ini pangkat apa ini? Asal Bayangkara Taruna. Asal mana? Asal pengiriman dari Polda Papua Barat. Papua Barat. Oh, lahir besar di mana? Siap, lahir di Jambi, besar Jayapura, Papua. Oh, lahir Jambi, besar Papua. Coba lihat tanganmu. Lihat tanganmu. Baru-baru ini viral sebuah video memperlihatkan aksi seorang Kapolres yang tengah bersama seorang Taruna. Video ini diunggah oleh akun TikTok Andijo168. Kapolres ini awalnya ingin mengerjai sang Taruna. Sang Taruna dengan sigap menjawab segala pertanyaan Kapolres. Ternyata sosok Taruna ini bukan berasal dari keluarga sembarangan. Berikut ulasannya. Video berdurasi beberapa detik ini memperlihatkan seorang Taruna bernama Francisco Renwarin. Tampak Taruna ini diberikan banyak pertanyaan oleh Kapolres. Sosok Taruna ini lahir di Jambi dan besar di Jayapura, Papua. Ia memiliki keturunan Maluku Tenggara. Lahir di Jambi, besar di Jayapura, Papua, ucapnya. Kapolres ini tampak mengusili Francisco. Ia menanyakan tangan Francisco yang tampak terluka. Taruna ini menyebut tangannya terluka lantaran sering mencuci. Coba lihat tanganmu. Lihat tanganmu. Ini kenapa ini? Ini kenapa? Mencuci benar. Mencuci. Siap. Mencuci. Oh, siap. Mencuci sampai segini ya. Siap. Mencuci. Luar biasa. Iya, Kapolres juga punya tangan. Coba Kapolres mencuci juga. Mencuci diduga juga begini-gini ya. Siap. Coba Kapolres punya gimana Kapolres? Karena kita juga mencuci. Oh iya, sama juga mencuci juga Kapolres. Siap. Kapolres tak henti-hentinya menggoda Taruna ini. Francisco menjawab segala pertanyaan dengan tegas. Badan sispek, ini namanya Benteng Akademi, ucap Kapolres. Sosok keluarga Francisco ternyata bukan orang sembarangan. Sang ayah yang bernama Patrice Rudol Renwarin merupakan Wakapolda Papua. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakapolda Papua Barat.